Hai semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Iqbal dalam channel Mat Bola. Tentu awak nantikan pada video kali ini apa yang saya nak buat. Okey, pada hari ini saya akan buat khas untuk anda semua, yang mana ada satu benda yang akan saya review. Alright guys. Tereng. Limited. Kasut bola lagi. Tetapi kasut ini adalah daripada Adidas. Okey, nak tahu apa dia kasut ni? Ini adalah kasut sama juga seperti video yang lepas. Kasut ini khas untuk pemain bola sepak yang telah menang World Cup. Alright, kali ini kita tengok. Yes. Nampak warna dia tu pun dah menyelah dah. Huh, kali ini memang saya rasa bahagia sangat sebab sebelum ni memang tak pernah tengok kasut yang mahal macam ni ataupun kasut yang berkualiti macam ni daripada dulu lagi semenjak saya belajar main bola sepak sampai ke hari ini. Saya bertuah sangat dapat review kasut-kasut yang limited. Nak tahu ni kasut apa? Ini adalah kasut Predator Accelerator khas untuk Zinedine Zidane. Kalau awak tengok kat dalam ni ada Zag. Okey, Zinedine Zidane, pemain daripada Perancis yang menang World Cup dan juga bermain untuk Real Madrid. Okey, kita akan tengok apa kelebihan kasut yang ada ini. Alright. Kalau kita tengok warna dia memang gold, warna emas. Tapak pun warna emas. Kalau anda tahu yang mana kasut Predator sebelum ini pada tahun 1998, Zidane dia dah pakai Predator tapi warna hitam. Tapi kali ini dia remake balik, dia buat semula balik dan berwarna gold. Dan awak tengok di bahagian atas ni ada macam sisik ikan kan? Macam sisik ikan. Dia tengok satu persatu, memang buatan dia memang susah lah kalau kita nak buat kasut jenis macam ni, yang mana kalau tengok dia macam getah untuk diletakkan di bahagian atas ni. Dan kalau awak tengok position ataupun kedudukan sisik ni, di bahagian atas kaki saja. Dia tak ada di bahagian tepi. Bahagian tepi pun tak ada, cuma di bahagian atas. Yang mana kasut, sebab apa korang semua rasa kenapa dia dekat atas? Okey, sebab memang khas untuk pemain bola sepak yang memakai kasut ni membuat hantaran jauh. Dia ada meningkatkan prestasi pemain tu dari segi hantaran. Okey, kalau dah tengok ni memang banyak bahagian, boleh juga dia buat outside foot ataupun sepak luar kaki ataupun atas kaki. Itu kelebihan dia. Dan awak tengok macam biasa, kalau kasut lama, saya dah bagi tahu dalam video yang lepas, dia ada lidah. Ni lidah. Memang dibuat khas untuk melindungi kaki. Dan kalau kita tengok di bahagian dalam, kita buka, kita tengok. Susah juga nak buka ni. Alright. Okey. Dia ada tapak kaki. Dan ni bahagian dalam dia kalau nampak. Alright. Okey. Kemudian kita tengok di bahagian bawah. Okey, di bahagian bawah dia start dia sama juga macam dulu, tapi kasut ni boleh pakai untuk firm ground dan juga soft ground. Okey, start dia agak tinggi juga, tapi untuk artificial ground memang tak sesuai sebab dia tinggi, membahayakan kepada pemain. Di bahagian atas ni juga tali dia pun berwarna gold. Memang khas dia untuk kali ini adalah berwarna gold ataupun berwarna emas. Zidane pada tahun 1998 bila dia pakai kasut Predator, bukan ni lah yang warna hitam tu, dia telah menang Ballon d'Or. Saya tak tahu nak sebut lah, tapi dia menang pada tahun itu dan juga dia menang juga dengan Real Madrid untuk Champions League. Alright, itulah sebab kenapa Adidas buat kasut ni remake balik untuk mengingati balik nostalgia pemain yang bernama Zidane. Kalau sekarang mungkin ramai yang tak tahu, untuk adik-adik yang di luar sana yang kenal Zidane cuma sekarang ni dia jadi pengurus untuk Real Madrid dan baru menang pada tahun ini untuk Liga Spain ataupun La Liga. Dan kalau adik-adik nak tahu juga, Zidane ni dulu memang jadi ikon seluruh
pemain-pemain dia, semua orang nak jadi Zidane. Tapi bila Zidane datang ke Real Madrid, dia tak boleh pakai nombor 10 sebab Luis Figo ada. Luis Figo dah pakai nombor 10. Jadi dia terpaksa pakai nombor 5. Luis Figo pula masa tu dia transfer daripada Barcelona pergi Real Madrid. Memang haru biru pada waktu tu, dan Zidane pula masuk ke dalam Real Madrid. Saya sangat minat Real Madrid pada tahun itu dipanggilkan tahun emas ataupun golden year, yang mana ada Roberto Carlos, ada David Beckham, kemudian ada Luis Figo, kemudian ada juga goalkeeper Casillas. Memang sangat superb, tapi dia makin lama dia makin kurang, dan era Barcelona pula naik selepas itu. Itu zaman Ronaldinho, Xavi, Iniesta. Jadi peredaran tu berlaku setiap pada setiap kelab. Sama juga dengan sekarang ni, Barcelona dah start menurun, Real Madrid naik semula. So saya pun tak nak cerita banyak pasal cerita lain. Kasut ni rasa-rasa harga dia berapa? 1000 lebih kan? 1000 lebih, memang 1000 lebih. 1000 berapa? 1400. Rasa berbaloi tak nak beli kasut ni. Boleh beli tapi sebagai koleksi. Sayang pakai kasut harga 1400. Nanti rosak, tak boleh buat apa. Untuk kasut mahal ni, dia ada cara-cara nak simpan dia. Okay, ada tips-tips dia. Yang pertama, kalau boleh kasut mahal ni, kalau bagi saya lah, sebagai seorang peminat bola sepak ni, kalau ada kasut mahal ni, saya tak gunalah, dan saya akan simpan lah sebagai koleksi. Okay, benda ni terhad sangat. Memang tak ada jual sebarangan lah. Okay, nak beli pun online dengan harga yang mahal. Jadi bila kita tengok ni, dia akan mengingatkan kita balik nostalgia lama. Okay, pada momen-momen itu, orang kata sentimental value lah. Kalau dulu pemain-pemain bola sepak, dia sukakan kasut leather ataupun kasut kulit, yang mana bila ada kasut kulit ni, dia lembut. Bila dia lembut, memang sedap untuk dipakai. Dan kalau orang dulu, dia akan gunakan kiwi kasut bagi kilat, dan dia akan jadi melembutkan kasut sendiri dan akan tahan lama. Tapi sekarang ni masa pun dah berubah, jenis kasut pun dah berubah. Yang penting bila selepas saja habis main, jangan lupa basuh dan keringkan secepat yang mungkin untuk mengelakkan dia lembab. Bila lembab, itu yang akan menjadikan kasut itu tak tahan lama. Okay? Dan juga jangan lepas main terus simpan je dengan tak ada rumputnya lah, dengan ada tanah lainnya. Bila awak nak pakai next, dia akan jadi keras dan awak takkan rasa selesa sangat nak pakai kasut tu. That's why kita kena basuh dulu. And then kalau ada brush yang lembut tu, brushkan dia, keluarkan kotoran dia sama ada di tapak kasut ataupun di bahagian atas, dan kemudian simpan. Dan simpan jangan di tempat yang terlampau panas, contohnya di bawah matahari, nanti dia akan jadi reput pula kasut tu. Jadi simpan di tempat dengan kata suhu bilik lah. Simpan dia, jangan bila kalau basah, jangan letak dalam tempat yang kedap ataupun yang tertutup, nanti dia susah nak kering. Okay, dan biarkan dia kering secara semula jadilah. Jangan pergi letak hair dryer pula kan, bukannya rambut lagi rosak lagi. Okay, di situ saja untuk tips jaga kasut ni. Tak kira lah kasut tu mahal ke, kasut tu murah ke, separuh murah ke, separuh mahal ke, benarnya sama. Yang penting kita jaga, sayang kasut kita, dan duit tu datang pada anda sendiri. Itu saja daripada saya. Jangan lupa like, follow dan subscribe channel Mat Bola, MATBOLA, Mat Bola. Dan juga kalau ada benda lain ataupun ada apa-apa yang awak nak saya review atau bincangkan, jangan lupa komen di bawah ini. Alright, okay guys, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.